Pemirsa, upaya penyelundupan ratusan ribu benih lobster bernilai puluhan miliar rupiah kembali digagalkan di Provinsi Lampung. Kali ini petugas meringkus 14 orang tersangka serta menyita barang bukti 149 ribu benih lobster senilai 30 miliar rupiah. Personil Subdit Gakum Dit Polairut Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang tempat penyebaran benih lobster. Sempat terlibat kejar-kejaran, akhirnya polisi menangkap 14 pelaku dan sejumlah barang bukti. Barang bukti berupa 149.400 ekor benih lobster yang terdiri dari 880 ekor jenis mutiara dan 148.520 ekor jenis pasir yang dikemas dalam 747 kantong. Penggerebekan ini berlokasi di Desa Bumi Kencana, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman benih lobster dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Kemudian dilakukan melalui di Pelabuhan Bakauheni. Kemudian dilakukan monitoring dan penyelidikan. Selanjutnya, personil Subdit Gakum di Polairut berhasil mendapat informasi bahwa benih lobster ini dibawa ke suatu tempat di Lampung ya, sebagai tempat penyebaran benih lobster tersebut selama 1-2 hari, kemudian dipacking untuk dikirimkan ke wilayah Jambi. Keberhasilan menangkap para pelaku ini, petugas dapat menyelamatkan kerugian negara senilai 37 miliar 360 juta rupiah. Pelaku kini ditahan dan diancam 8 tahun penjara. Selanjutnya, Polda Lampung bekerjasama dengan lembaga mempasliarkan benih lobster ke perairan Teluk Lampung guna memulihkan populasi lobster di habitat aslinya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.